Oke guys, balik lagi. Aduh salah. Oke guys, balik lagi di Lobby Channel. Gue kira di belakang, Jon. Ternyata salah. Di depan kita nih udah ada WPLD12 yang abang donat ini guys, yang waktu itu udah gue modif. Tapi guys, gue harus bersedih hati, karena RC-nya ini guys udah sold out, udah laku ke Nusa Tenggara Barat. Wih gila, mantap. Ini RC bakal merantau ke Nusa Tenggara Barat guys sama owner barunya gitu. Dan sebelum ini dikirim ke sana, gue habis melakukan beberapa upgrade. Seperti kalian lihat nih, di depan sudah ada wings. Ini karena ownernya minta dipasangin wings dan bumper custom dari metal nih guys. Belakangnya juga, wih dari metal guys. Tuh lihat. Lalu guys, yang gokilnya lagi, ownernya itu minta untuk dipasangin dan dikasih juga beberapa aksesoris tambahan. Yang total belanjanya itu sampai 1,5 juta lebih. Total belanjanya itu apa aja guys? Ini guys. Ya, mau sulap gagal, asapnya keburu hilang. Bim, salabim. Ini dia guys, total belanjanya guys. Ada satu buah anhang atau biasa dikenal juga sebagai apa namanya trailer atau juga towing. Nah, gokil ya guys. Di sini juga ada segini nih guys belanjanya guys. Tambah satu. Ada ban bekas. Dia itu sampai minta beli ban bekas. Ini ban bekas itu gue beli satunya 20 ribuan, beli 3 jadi 60 ribu. Oke, ada deterjen nih guys, kelihatan nggak di kamera? Coba lihat kameramen. Kelihatan jelas ya dong. Terus di sini ada satu buah ini aki jajen. Ini aki mobil guys, aki mobil ya. Lalu ada ini adalah satu unit, satu paket LED bar, LED bar yang model Hela gitu guys. Tuh ada satu. Ada jaring. Ini belinya di Anak Racing. Tuh, ini belinya macam-macam ya guys. Sama Om Borok juga, terus Anak Racing. Terus ini ada ini guys, biasalah kalau namanya mobil tua harus bawa bensin cadangan. Ada jerigen 2. Terus ada ini guys, ini adalah stang BMX. Ini stang BMX bukan ya guys, ini adalah knalpot. Knalpotnya nanti bisa dipasang dua gini di belakang. Jadi ini mobil tolbak apa mobil balap. Terus di sini juga ada box, ini box bawaan. Lalu ada ini guys, perintilan aksesoris kayak buat pengait gitu. Ada dua. Lalu ada rantai. Lalu ini juga sama kayak pengait gitu. Terus ini ada jaring lagi guys. Dan habis. Nah, total belanjaan itu sampai 1 juta lebih guys. Dan ini ownernya itu minta gue juga untuk pasangin. Jadi ntar kita bakalan pasang semuanya guys. Oke, sekarang ini kita kesampingkan dulu. Gue mau bahas ini anhangnya guys. Nih, ini anhangnya ini gue custom pakai akrilik ya, bisa dilihat. Terus di sini pakai gardan MN, cuman ini nggak pakai shock breaker ya guys, jadi sistemnya itu kayak ditempel mati. Tapi kalau mau request pakai shock breaker juga bisa gitu loh. Nah, ini si ownernya itu minta dipakein anhang, dibuatkan anhang karena dia rencananya di sana nanti mau untuk angkut kayak motor trail gitu guys di NTB, karena lokasinya itu mungkin emang deket dengan perkebunan atau lahan-lahan gitu deh yang banyak motor cross. Jadi biar ini tuh bisa dibuka guys kayak gini. Nah, jadi kalau motornya mau masuk nanti ininya dibuka dulu. Nah, kayak gitu guys, motornya naik deh set ya kan. Di sini juga kemarin kita udah beliin pengaitnya, jadi tinggal sekarang kita kaitin ya. Tinggal dibuka terus dimasukin ya kayak gitu, lalu dikunci
maka anhang sudah terpasang dengan kipnya guys. Tuh. Jadi seperti ini guys. Wih, ini masuk kamera enggak kameramen? Masuk. Masuk ya. Nah, jadi kayak gini guys, kira-kira nanti ini bisa ditaruh barang juga atau bisa ditaruh motor, cuman gua enggak ada motor-motorannya nih. Ini kelihatan keren banget ya. Kayak apa ya? Kayak mobil bak ya kan? Emang mobil bak ya. Dan ini biar enggak menghalangi, gua mau copot dulu ya guys. Dah. Ih, gokil banget ini, keren banget loh. Sumpah. Sekarang gua mau buka dulu satu persatu. Ini gue buka dulu jaring guys. Ini guys, kita buka aja langsung. Dah. Tutup muatannya itu dengan jaring kayak gini. Nah, nanti ini bisa dipasang di sini. Nah, dipasang di sini guys. Tuh. Jadi kayak gitu. Kira-kira kayak gini ya guys. Nah, ini bisa buat main trampolin nih. Lalu di sini ada ini guys, kita buka yuk. LED bar, LED bar. Ini kita dapat ada lampunya 4 biji. Terus di sini juga dapat ininya guys. IGF. Ini untuk lampunya, nanti ini harus dirakit-rakit juga. Dan ini untuk tiangnya. Tiangnya belum dibuka, kita buka aja. Nah, kayak gini guys, jadi nanti dipasang di atas ini ya guys. Tuh, ini gokil. Terus di sini ada rantai guys. Ini adalah rantai-rantaian, rantainya sekarang kita buka. Nah, waduh. Ini nanti bakalan buat hiasan kayak gini nih. Misalnya ntar kita lilit-lilit di anhangnya kayak gini guys. Tuh. Karena ini nanti juga berfungsi untuk menjadi pengait kalau misalnya dia mogok atau apa, butuh tali atau rantai, atau untuk ngerantai bawaannya guys gitu. Terus di sini juga ada ujung-ujung pengaitnya guys. Ini ujung pengaitnya itu dipasang dari ujung dan ujungnya. Nanti kita pasang. Lalu ada juga ini guys. Waduh. Ini ada pemadam kebakaran guys. Kalau untuk arjen-arjen itu kita akan menggunakan ini. Dan di sini juga ada aki mesin. Aki mesinnya ini kocak guys. Tapi ini bisa nyala, berfungsi gitu. Jadi biar kayak aki beneran. Tuh. Ntar kita mau pasang di sini guys, karena masih ada tempat kan slot. Oke ya. Jadi mobilnya bisa di starter, kalau sekarang ini belum bisa di starter. Gak ada apinya. Ada juga dua jerigen nih guys, dua jerigen. Dan ini juga nih guys. Ini itu untuk membuat di derek atau diapain nih guys. Jadi kita pasang di depan sini nanti di bumper. Nah, di bumper gini kita pasang. Ada juga knalpot. Knalpot nanti mungkin akan dipasang di bawah sini guys. Pokoknya disusun sedemikian rupa biar nanti jadi kayak bagus dilihatnya gitu guys. Dan gua akan langsung aja mulai masang ya, biar nggak usah kelamaan. Ntar bakal gua skip guys, dan kalian lihat aja pas jadinya kayak apa. Pantengin terus La Hobby Channel. Oke guys, jadi dari tadi tuh gua sama si Yoga nih, masuk yuk. Gua sama si Yoga itu dari tadi berdua bahu-membahu merangkai part-part yang udah dibeli guys. Dan sekarang udah terpasang itu LED bar ya. Udah pasang LED bar, dan tadi ada custom sedikit karena kalau tadi pakai ini bawaannya guys, itu terlalu tinggi. Kalau tinggi dan kurang enak dilihat, kabelnya juga kemana-mana. Akhirnya gue kepikiran untuk nih guys. Jadi di bawaannya body RGT kan ada roof rack.
Dupleknya itu gue copot dan gue pasangin ke sini. Terus kalinya tinggal gue pasang juga di rollbarnya gitu. Dan walhasil kayak gini udah lumayan keren ya. Keren gak sih? Keren. Ini gokil nih guys, mekaniknya nih guys. Terus di sini juga ada bawaannya RGT, akhirnya gue pasang di belakang. Kayak gini guys. Terus ntar ada anhang. Terus sekarang kita mau pasang ini nih guys, yang buat di depannya ini, cantolan. Kayak gini guys. Gue pasang depan, juga pasang belakang. Jadi gokil guys. Ini lampunya gue buka dulu ya guys, penutupnya biar kelihatan indahnya gitu. Kalau ditutup jelek. Tuh yoi guys, ini presisi banget masangnya dan kencang. Yoi, terus knalpot juga dipasang ya guys. Lihat, knalpot tuh dipasang dua. Gokil. Terus ada ini juga buat pengaitnya kalau mau ngederek-derek, ada ini juga. Terus di depan nih, kedua ini, terus ada winch. Terus ada ini, tuh apa? LED bar, LED bar. Ini kalau dinyalain, guys. Widih. Aduh. Luar biasa, guys, ini. Top banget. Khusus buat calon owner yang baru di NTB. Kita matiin lagi guys. Ini PR kita masih banyak, ini masih ada rantai tuh ya. Waduh. Awas deh, hati-hati deh. Nah ini aki. Ini aki akan kita pasang di sini guys. Kita coba dulu ya. Aki ini itu menggunakan ini juga electrical. Jadi fungsinya itu nanti ini beneran nyala ya guys, buat indikator baterai gitu. Jadi nggak cuma aki-akian yang nggak nyala, ini nyala. Tuh lihat, ini colokin dulu nih. Nah, nyala ya guys akinya. Ada 6,0. Tuh. Gitu, dan dia bisa bunyi juga. Nanti kita pasang di sini sebagai aki beneran fungsinya gitu guys. Dan langsung aja kita pasang, nggak usah berlama-lama. Ada akinya guys. Gue gak jadi jual kayaknya. Bisa gak sih gue cancel? Gue pengen gak jadi jual guys. Ini jadi gen. Kita pasang di sini. Nih guys, sekarang kita udah tinggal masang aksesoris aja guys. Jadi gue akan pasang ini guys di sini guys. Jadi gen. Nah. Guys, sudah terpasang di belakang guys. Karena ownernya minta tolong gue yang pasang, ya udah gue pasang aja di belakang. Widih. Gokil guys, gue gak jadi jual. Menyesal lah menjual ini guys. Ini kita sekarang mulai taruh ini guys. Ban-ban bekas. Ban-ban bekas. Terus jadi gen. Taruh aja semua, ini belanjaannya dia ya guys. Ini belum dipasang nih, ini buat cadangan. Langsung aja kita pasang ini dulu. Lalu terakhir kita pasang anhangnya. Oh ininya nih, kita masih punya rantai. Kita masih punya rantai, ini rantainya biar bagus kita bakal lilit-lilitin aja di sini. Lalu pasang anhangnya.
di anhang ini guys sebenarnya fungsinya untuk mengangkut mobil, motor. Berhubung motornya gua nggak ada, jadi gua mau angkut mobil aja. Coba Yoga, kita angkut carrier modif yang ger banget dah. Oke, siap. Kita ini mobilnya jalan guys gini. Ya, terbang jalan. Waduh, ini kegedean nih kalau kayak gini. Buat enggak ya dia? Kegedean. Kita ambil yang lebih kecil aja mobilnya di Kak, di itu Yoga. Nah, ini masih oke nih. Oke, seolah-olah dia ini udah ready ya, guys. Terus kita nyalain. Kita coba nyalain, guys. Waduh, gokil. Baterainya udah mulai lemah, guys. Maju pelan-pelan. Udah, kalau gue juga penasaran nih kayak apa majunya, langsung aja kita seru-seruan sama WPL D12 ini, guys. Di jalanan, kita akan bawa dia maju pelan-pelan. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel ini guys, karena gue akan terus update seputar RC. Udah gitu aja, sampai ketemu di channel gue selanjutnya, di channel gue selanjutnya. Sampai ketemu di konten gue selanjutnya guys.